berikutnya kita akan melihat kebahagiaan baby Margareta yang menikah dengan seorang pria yang 20 tahun lebih tua. Dan kita tidak akan membahas tentang hamil duluannya, tapi kita akan membahas kebahagiaan baby Margareta. Yes, ya. Baby Margareta is having a baby. Dan mungkin sebelumnya dia sempat menutup cerita ya mengenai kehamilannya. Tapi sekarang khusus untuk Anda insert, dia akan sedikit berbuka, berbagi mengenai pengalamannya hamil. Dan juga sudah 6 bulan ini, dan juga ternyata dia mengidap pengentalan darah, jadi harus ada treatment ya. Semoga lancar terus ya, baby. Amin. Ya. Semoga sehat terus sampai dengan proses persalinannya nanti, dan juga babynya sehat sama seperti baby Margareta juga ya. Yes. Oke, dan pemirsa, kita harus pamit, tapi sebelumnya jangan lupa untuk menyaksikan insert siang pada pukul 12 dan juga insert today malam hari nanti 19.30 hanya di TransTV. Milik kita bersama. Bye baby. Bye baby. On the east side where you at? Pulling lights at my nightstand. Seperti yang kita ketahui, belum lama ini aktris cantik Baby Margareta akhirnya menikahi kekasih bulenya Christian Brada pada 1 April 2018. Pernikahan Baby dan Christian pun sempat menjadi sorotan karena perbedaan usia mereka yang cukup jauh. Namun tak hanya soal perbedaan usia, pernikahan Baby juga diterpa isu hamil duluan. Pasalnya, dalam sejumlah foto dan video beredar luas di jejaring sosial, memperlihatkan perut baby yang tampak membesar. Padahal ia baru saja menggelar acara pernikahan pada awal April lalu. Iya, seolah ingin meluruskan pemberitaan yang simpang siur di luar sana, ditemui tim insert beberapa waktu lalu, baby pun akhirnya membuka suara terkait pemberitaan tersebut. Meski pada awalnya darah cantik ini enggan menanggapi isu ini, namun kini, baby pun menjelaskan alasannya. Sebenarnya sih tadinya nggak niat ditutupin ya, cuman kan supaya menghindari omongan orang luar yang nggak enak gitu kan. Jadi udah deh, mendingan ditutup dulu daripada nanti banyak apa omongan yang negatif dari luar. Terus aku juga kan lagi hamil, harus jaga emosi juga, jaga kondisi. Jadi udah deh, gak usah ngomong dulu ke publik gitu kan. Nanti aja deh kalau pas baby shower gitu. Dan dia juga setuju. Terus kan orang juga taunya kan kalau di publik kan taunya nikahnya baru kemarin kan, tapi sebenarnya udah dari tahun lalu. Makanya menghindari omongan orang luar kayak gitu yang gak enak. Jadi ditutup-tutupin dulu. Cuman sempat kegap kemarin sama akun gosip. Bahkan mantan model dewasa ini menyebutkan, jika pada awal tersebarnya video tersebut di media sosial, ia pun langsung menutup kolom komentar di akun Instagram pribadinya. Hal tersebut ternyata dilakukan lantaran baby tak mau menanggapi dan membaca komentar-komentar negatif dari para netizen mengenai dirinya. Iya, begitu ada di akun gosip, teman-teman pada laporan, waduh gawat nih, ketahuan gitu kan. Langsung kolom komentar di Instagram aku offin semua, aku matikan semua untuk menghindari omongan-omongan yang gak enak itu kan, daripada nanti akunya jadi emosi, jadi marah-marah terus. Ya udah, aku matiin semua kolom komentar, udah cari aman aja, langsung ngumpet deh, udah gak mau tahu. Pokoknya kalau teman-teman ada yang laporan, misalkan ada komen begini-begini, gak usah ngomong deh, gak usah disampaikan ke aku gitu. Meski kini tengah mengandung buah cinta pertamanya, ternyata terselip kesedihan yang mendalam dari diri wanita 34 tahun tersebut. Bagaimana tidak, jika biasanya baby tak pernah absen dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, namun di tahun ini dirinya harus rela untuk tidak berpuasa. Pasalnya, selain tengah mengandung, ternyata wanita kelahiran 1 April 1984 ini mengalami pengentalan darah. Kalau aku sih sedihnya nggak bisa puasa ya tahun ini karena kan lagi hamil. Terus apa sih namanya, ada sedikit masalah dengan kandungan karena aku ada pengentalan darah, jadi nggak boleh
apa sih nggak boleh kurang minum air putih, jadi harus banyak minum air putih. Jadi ya sedih nggak bisa puasa dulu, tapi kalau misalkan orang rumah sahur, aku ikut dibangunin, jadi bareng, jadi suasana masih seperti tahun yang lalu. Sebelum kehamilan, aku juga emang udah sering cek kesehatan maksudnya. Jadi pas emang mau program kehamilan, karena kita emang waktu itu gak tunda-tunda, pengen buru-buru. Terus kata dokter, kamu katanya kalau nanti hamil bakalan ada pengentalan darah segala, kayak seperti itulah. Jadi harus banyak minum air putih, terus minum obat pengencer darah supaya enggak apa sih, supaya nutrisi dan oksigen ke bayi itu lancar. Takutnya kalau misalkan enggak minum obat pengencer darah, takutnya nanti keguguran gitu. Berarti demikian, lantaran usia kandungannya baru menginjak 6 bulan, baby pun nyatanya belum melakukan persiapan apapun. Ia bahkan mengaku baru mempersiapkan segala kebutuhan untuk anak pertamanya itu setelah kandungannya sudah berusia lebih dari 7 bulan. Kalau aku belum ada persiapan, karena kan belum 7 bulan kan, kata orang tua dulu, katanya pamali ya kalau belum 7 bulan, kalau udah nyiapin segala sesuatunya. Jadi sekarang belum ada persiapan, tapi mungkin akhir bulan ini setelah baby shower pengen bikin pengajian di rumah.